Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini tadi telah diserahkan kurang lebih 8.000 100 bantuan untuk Bapak-Ibu semuanya, yang bantuannya sebesar untuk rusak berat 50 juta, untuk rusak sedang 25 juta, dan untuk yang rusak ringan 10 juta. Tetapi tadi malam saya hitung-hitung lagi. Saya hitung-hitung lagi. Karena memang itu saat di NTB, saat di Palu memang bantuannya sebesar itu. Tetapi tadi malam saya hitung-hitung lagi. Tadi pagi saya sudah juga menyampaikan ke Menteri Keuangan, ada uang atau tidak. Ternyata ada sedikit. Sehingga saya putuskan yang 50 akan menjadi 60 juta. Yang 25 akan menjadi 30 juta. Yang 10 akan menjadi 15 juta. Titipan saya agar pembangunannya segera dimulai, rumah-rumah yang runtuh segera dibersihkan dari puing-puing yang bisa dipakai, batu batanya yang bisa dipakai, ya dibersihkan, dipakai lagi. Kayunya yang bisa dipakai juga agar bisa dipakai lagi. Setuju? Kemudian dari uang yang ada, silakan Bapak Ibu ambil, tetapi memang tahapan demi tahapan.